sih kalau yang dua ini bunyinya ya. Ya, wajar ya, karena lebih besar itu 2 inch memang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salewangi Sampang Madura. Nah, kali ini saya akan reviewkan ini horn ya, harmoni dengan ukuran sebesar 22 kali 22 cm ya teman-teman ya. Ini adalah dua-dua ya, kesininya dua-dua, ininya dua-dua ya. Dan untuk bentuk atau modelnya seperti ini teman-teman ya, bentuk dan juga modelnya seperti ini. Ini ada dua jalur ya, ada dua jalur. Ini bisa baut dan juga bisa drat ya. Ini kalau mau dipakai ke land array ya, atap ini. Di sini ada baut L ya. Semuanya serba baut di sini. Jadi kokoh. Ketebalan 0,5 ini, atau bisa dibilang 0,6, pokoknya tebel lah, bagus. Depannya seperti ini ya, ini harmoni. Ini nanti ya mau dipakai ke tweeter 2 inch ya, tweeter 2 inch ini. Jadi teman-teman yang ingin tahu bahannya ini diral ya, bahannya diral ini. Jadi kalau buat speaker land array ya, bagus ini, mantap. Jadi ini ada dua jalur teman-teman ya, kayak trompet ini ya. Ini pakai drat juga bisa ya, pakai drat bisa. Nah, di sini sudah disiapkan ya. Ini jaraknya 10 cm. 10 cm, 10 cm ya. Jadi ini bisa digunakan untuk 2 inch dan 1,75 juga enak ini ya. Kalau dratnya ini sama 1,75 2 inch itu ya, atau juga yang 1 inch itu sama. Kalau dratnya memang dibuat sama, tapi kalau ininya ya kadang ada yang berbeda untuk baut ya. Inilah 10 cm nih, 10 cm ya, pinggir-pinggir 10 cm. Jadi teman-teman yang ingin beli seperti ini, harganya kalau masa harga sih relatif ya, enggak tentu juga ya, cek saja di toko online ya. Tapi ada jualannya yang lebih mahal karena ongkosnya gitu ya, kejauhannya ya, begitu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah oke, ini ada speaker RCF N450 ya. Nah jadi internetnya tinggal pasang teman-teman ya, mudah banget kan, tinggal diputer sampai full ya, diputer sampai full. Nah ini sudah mentok ya, ini sudah mentok. Nah ya seperti itu teman-teman ya, enak ya. Jadi tidak usah ragu, bahannya tebal kok ya, bahannya tebal ini, aman.
aman terkendali ya. Bagus ya. Ini untuk filternya ini voice coil 1,75 ya. 1,75. Jadi saya tes ya, tes di 1,75 ini ya, tes suara ya, saya tes suara di 1,75. Ini saya tes ya, pakai tweeter yang tadi saya pasang itu ya. Nah, ini ada lagi ya, Twitter ini ukuran dengan 2 inch ya. Ukuran dengan 2 inch. Ini saya pasang juga ya. Tinggal pasang saja di sini ya. Jangan sampai miring teman-teman ya. Ini lumayan berat kalau yang 2 inch ya. Yang 2 inch lumayan berat ya. Oke. Ini untuk yang 2 inch ya, saya pakai asli DR500 ya. Ini tes suaranya juga ya. Ya tahu. Ini masih dipasang ya untuk kabel. Seperti apa sih kalau yang 2 ini bunyinya ya? Ya wajar ya, karena lebih besar itu 2 inch memang lebih besar, dan ini 1,75, jadi untuk suara hitnya memang lebih jelas yang 2 inch ini ya, 2 inch. Jadi inilah ya, pakai 2 inch dan 1,75, jadi sama-sama bisa ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Kurang lebihnya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.